Sementara itu, aparat gabungan dari kepolisian, TNI, BNN, serta Satpol PP Kota merazia sejumlah tempat hiburan malam di Banjarmasin Sabtu dini hari. Belasan pengunjung diamankan karena sebagian dari mereka hasil tes urinnya mengandung narkoba. Sebagian lagi tidak membawa KTP dan ada yang di bawah umur. Belasan pengunjung THM di Banjarmasin ini digelandang aparat gabungan saat razia Sabtu dini hari. Razia gabungan melibatkan petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN, anggota Ditsamapta dan Ditres Narkoba Polda Kalsel, serta polisi militer atau POM TNI dan Satpol PP Kota Banjarmasin. THM yang dirazia pub, karaoke, dan diskotik. Selain pemeriksaan badan dan kartu identitas, petugas juga mentes urin pengunjung THM. Hasilnya beberapa pengunjung dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Sedangkan lainnya diamankan petugas karena tidak membawa KTP, bahkan ada yang masih di bawah umur. Untuk penemuan tadi, ada beberapa orang yang positif menggunakan narkotika. Yang lainnya tidak bawa KTP. Mungkin itu nanti dibina oleh Pol PP. Kami melakukan razia juga tidak. Dan untuk yang positif, apa tindak lanjut? Untuk yang positif, tadi ada beberapa orang, mungkin nanti tindak lanjutnya akan dilakukan rehabilitasi. Mereka yang terjaring kemudian digelandang ke kantor BNNP Kalsel untuk didata. Untuk yang hasil tes urinnya positif akan diikutkan program rehabilitasi. Sedangkan yang tidak membawa KTP dan di bawah umur ditindaklanjuti oleh Satpol PP. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan.